Selamat datang di akun channel Cukoko. Kali ini Cukoko mau bikin cemilan yang manis dan nikmat. Ini dia, popcorn karamel yang dijamin semua keluarga pada suka. Ikutin ya. Untuk bahannya di sini Cukoko menggunakan 6 sendok jagung popcorn, 6 sendok gula pasir, kemudian 3 sendok makan margarin, 1/4 sendok teh, baking powder, dan nanti Cukoko akan menambahkan juga 4 sendok makan air. Oke, pertama-tama kita masukkan 2 sendok margarin. Kemudian kita masukkan 6 sendok jagung. Ratakan ya. Seluruh jagungnya harus benar-benar terlumuri oleh margarin. Kemudian kalau sudah meletup satu, kita tutup ya. Jangan lupa sesekali digoyang-goyangkan. Oh iya teman-teman, cukup menggunakan apinya itu api sedang cenderung kecil. Oke teman-teman, kayaknya jagungnya meletup semua dengan sempurna. Kemudian kita langsung persiapkan untuk membuat karamel. Kita masukkan 6 sendok gula pasir. Kemudian 4 sendok air. Kita masak sampai gulanya benar-benar tercampur rata. Cukoko gunakan apinya, api sedang ya, cenderung kecil. Kalau sudah agak kecoklatan dan gula pasirnya sudah leyur, kita masukkan baking powder. Kemudian kita masukkan margarin. Teman-teman, kocok cepat ya. Kalau sudah, kita masukkan popcorn. Kita kocok cepat ya. Taruh teman-teman, popcorn karamelnya telah matang. Tampilannya gold menggoda. Kita cobain ya. Kriuk dan manis. Selamat mencoba ya. Terima kasih telah menonton channel Cukoko. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Untuk bahannya di sini Cukoko menggunakan 6 sendok jagung popcorn. Teman-teman bisa dapatkan di Indomaret atau Alfamart ya.